adalah contoh yang sudah dipotong. Ini ada 4 batang dalam satu rumpun. Jenis pisang tambur. 4. Kita potong yang bagian terluar. Kalau ini kan masih induknya. Kenapa terluar? Karena akarnya tidak nyangkut di tanah. Jadi nanti kalau misal tumbuhkan, hasilnya akan kecil. Kalau ini terbenam semua. Sama juga dengan ini. Ini yang terluar. Akarnya tidak nempel di tanah semua. Kalau yang ini nempel. Potongan